Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, channel sharing, channel berbagi, umumnya tentang fotografi, khususnya tentang mikrostock, lebih khusus lagi tentang shutterstock. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini Gajah Berkokok ingin berbagi, melanjutkan tema kita pada video sebelumnya tentang foto yang memerlukan model rilis. Nah, yang akan dibahas kali ini lebih jauh lagi adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan model untuk foto kita. Seperti apa itu? Tonton terus. Nah, teman-teman, kesulitan lain selain mendapatkan model rilis seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya adalah mendapatkan model itu sendiri. Jadi model dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Karena foto-foto dengan ada orang di dalamnya itu relatif lebih digemari di Shutterstock. Nah, tetapi kemudian kalau kita punya foto dengan orang tapi tanpa model rilis, itu juga menjadi satu kesulitan tersendiri. Foto kita terbatas penggunaannya hanya pada kategori editorial saja, yang artinya dia hanya bisa digunakan untuk keperluan jurnalistik, pemberitaan, atau keperluan edukasi saja. Di luar itu, tidak bisa fotonya digunakan untuk iklan misalkan, atau untuk hal-hal lain yang bersifat komersil. Nah, untuk itu maka kita perlu model yang bisa diajak bekerja sama dengan kita. Bekerja sama artinya dia mau dipotret, mau berpose di depan kamera kita, lalu kemudian bersedia juga fotonya kita publish, fotonya kita edarkan, kita jual di mikrostock, lalu kemudian kalau fotonya laku, dan bahkan kalau lakunya banyak, bisa jadi ada di mana-mana. Nah, model seperti apa yang sebaiknya dipergunakan? Tentu yang paling baik adalah model-model yang profesional. Kenapa itu yang paling baik? Dari kata profesional saja sudah jelas sebetulnya. Model-model yang profesional akan menghasilkan foto-foto yang juga baik. Profesional dalam arti dia sudah punya pengalaman banyak sebagai model, maka kita akan sangat mudah sekali mengarahkan model tersebut berpose sesuai dengan keinginan dari fotografer. Dalam hal ini fotografer akan sangat dimudahkan, bahkan tanpa harus didirect, model-model tersebut akan dengan sangat mudah menampilkan pose-pose yang eye-catching, menarik untuk dipotret dan kemudian menarik dilihat ketika fotonya sudah jadi. Nah, tetapi permasalahannya adalah model-model dengan label profesional ini, ya dia punya tarif, dia punya harga gitu ya. Dia tidak akan semudah itu saja mau difoto. Biasanya harus ada imbal balik, imbal baliknya dalam berupa materi. Nah, model-model profesional ini tentu punya bayaran yang relatif mahal. Untuk akun-akun Shutterstock atau mikrostock yang memang sudah established, besar gitu ya, punya perencanaan bisnis yang baik, mungkin ini tidak menjadi masalah. Mereka bisa membayar model-model tersebut dan kemudian hasilnya bisa jadi lebih besar daripada bayaran yang diberikan kepada model tersebut. Tetapi masalahnya bagi kita yang newbie atau yang amatir atau yang menggeluti Shutterstock ini hanya sebagai bagian dari hobi, sampingan saja, tentu harus berpikir panjang membayar model. Kita bayar model berapa, lalu kemudian berapa kira-kira foto kita akan didownload? Berapa hasilnya? Sebanding atau tidak? Kalau tidak sebanding, buat apa? Lalu kemudian apakah karena ada biaya yang mahal untuk model itu, lalu kemudian kita tidak jadi memotret dengan model? Lalu kemudian kita jadi tidak punya portofolio, tidak punya stok foto dengan model? Tentu saja tidak. Selalu ada jalan keluar untuk itu. Nah, Gajah Berkokok ingin berbagi tentang ini. Bagaimana caranya mendapatkan model untuk Shutterstock? Yang pertama, teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan model yang kita kenal. Siapa tuh model yang kita kenal? Ya bisa siapa saja sebetulnya ya. Bisa orang tua kita, bisa adik atau kakak kita, bisa istri kita, bisa anak-anak kita, bisa saudara-saudara kita. Ini yang paling dekat dulu, ini yang paling mudah, teman-teman. Jadi teman-teman ya tinggal ngobrol saja sebetulnya mau nggak dipoto gitu misalkan ya. Nanti fotonya bisa dijual atau dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu pendekatan secara personal saja terhadap keluarga. Jadi teman-teman mencoba untuk memotret. Ada kesulitan tentu iya. Yang pertama tadi karena memang mereka bukan model yang profesional tadi, mungkin sebagai fotografer
teman-teman harus bisa mengarahkan model-model tersebut untuk berpose dengan baik. Nah, kalau teman-teman bisa mengarahkan posenya dengan baik, maka bisa juga didapatkan foto-foto yang relatif baik. Untuk ukuran Shutterstock, memang lebih baik kalau modelnya bagus gitu ya, sehingga mendapatkan pose dan kualitas foto yang bagus. Tetapi, kalaupun tidak sesempurna itu, masih tidak masalah. Foto-foto kita masih kemungkinan laku untuk dijual. Kemudahan lain dengan menggunakan model yang kita kenal tersebut adalah dalam pembuatan model rilisnya. Jadi kita dengan mudah saja akan bisa mendapatkan model rilisnya tersebut. Nah, teman-teman, dalam menggunakan model yang tidak profesional tadi ada dua cara sebetulnya. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan foto yang bagus. Yang pertama adalah bisa jadi memang dilakukan pemotretan secara khusus untuk stok fotografi ini. Jadi teman-teman ngeset di mana lokasinya, bagaimana backgroundnya dan lain sebagainya gitu. Dan terus kemudian dipoto dengan tema-tema tertentu. Bisa kita suruh misalkan modelnya untuk tema sekolah misalkan. Kita bisa suruh anak kita sedang belajar di depan komputer, pegang bolpen, lalu kita potret. Kita bisa suruh dia memakai seragam, memakai tas, lalu berjalan seperti sedang akan pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang juga bisa dilakukan adalah dengan membuat foto secara natural. Jadi secara natural ini artinya adalah biarkan saja mereka beraktivitas sehari-hari sesuai dengan aktivitasnya tanpa harus diarahkan, dan kita menangkap momen-momen tertentu yang hadir dari itu. Contoh misalkan teman-teman mengantar adik atau anak ke sekolah. Nah, pada proses mereka jalan ke sekolah kita potret saja dan kita akan bisa mendapatkan foto yang sesuai dengan tema. Atau contoh kita sedang mengantar istri belanja. Nah, ketika dia belanja bisa kita potret juga. Kita bisa dapatkan foto-foto yang mungkin lebih natural dan bisa jadi lebih baik karena begitulah adanya. Atau yang lain-lain gitu ya, kita berekreasi, berwisata dengan keluarga. Saat mereka tertawa, senang, terbahak-bahak, berenang atau yang lain sebagainya, kita bisa potret itu juga untuk mendapatkan foto-foto tadi. Dan kemudian hasilnya kalau memang bagus, kita bisa upload ke Shutterstock. Yang kedua teman-teman, model yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan Shutterstock adalah teman-teman kita, teman satu tongkrongan, teman kuliah, teman sekolah, teman kantor dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa manfaatkan itu juga gitu ya, dengan pertemanan kita, kita bisa meminta untuk memotret mereka. Kalaupun harus ada imbalan, saya kira imbalannya tidak akan sebesar dengan kita membayar model profesional. Ya, barangkali bisa kita janjikan kalau fotonya laku, terjual, kita bisa traktir apa gitu misalkan gitu ya. Atau di luar itu bisa jadi memang tidak perlu memberikan imbalan apapun. Mereka akan senang bermain, berfoto-foto dengan kita itu misalkan. Nah, banyak yang bisa kita lakukan dengan itu. Ya, saat-saat kita di kantor misalkan gitu ya, kita memotret acara 17 Agustus, acara ulang tahun kantor, atau ya ketika berkegiatan kita bisa lakukan pemotretan baik yang di setting maupun juga yang candid gitu ya, sehingga ada foto-foto yang sifatnya natural. Setelah selesai baru kita bisa obrolin, foto ini aku simpan di Shutterstock ya, mudah-mudahan laku gitu misalkan, mungkin aman-aman saja, dan kemudian kita mintakan tanda tangan untuk model rilisnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga. Yang ketiga teman-teman, ini yang paling menarik tapi memang butuh lebih effort. Dalam istilah fotografi pada tahun-tahun lalu ada yang disebut dengan TFV dan TFCD atau time for print atau time for CD. Ini dikenal istilah ini hubungan antara model dan fotografer. Jadi sebetulnya ada simbiosis mutualisme antara model dan fotografer. Terutama model-model yang baru meniti karir atau orang-orang yang ingin menjadi model. Dia sangat senang dipoto, dia ingin menjadi model, tapi belum menjadi model. Katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman, pada kondisi ini, mereka itu butuh exposure. Mereka butuh dikenal. Jadi calon-calon model ini butuh dikenal, butuh portofolio. Ketika mereka misalkan akan audisi, mereka butuh foto. Ketika mereka misalkan ingin menawarkan diri untuk menjadi model ke satu agensi model tertentu, maka dia butuh foto. Jadi teman-teman bisa saling mutualisme tadi, saling membagi profit. Teman-teman butuh foto, dia juga butuh foto. Kenapa kita tidak bekerja sama, membuat foto bersama-sama, hasilnya kita manfaatkan bersama-sama. Untuk kita fotografer, kita pakai sebagai portofolio kita, yang kemudian bisa kita juga gunakan di Shutterstock dengan izinnya model tersebut. Untuk model tersebut, foto yang dihasilkan tadi
bisa dia pakai sebagai eksposurnya dia, sebagai juga bahan dia untuk menunjukkan portofolionya sebagai model. Jadi itulah yang disebut tadi dengan time for print. Jadi kita menggunakan waktu mereka untuk dipotret, sementara mereka mendapatkan hasil foto kita, kalau dulu dalam bentuk print, dicetak gitu ya, untuk portofolio mereka juga. Istilah yang kedua kemudian berkembang, time for print berkembang menjadi time for CD. Jadi waktunya tidak diganti dengan cetakan foto lagi, tapi sekarang bentuknya adalah CD. Kalau sekarang mungkin time for file, kita kirim aja filenya. Kalau dulu lewat CD, kalau sekarang kita sudah sangat mudah lewat WA, lewat email dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa jadi sekarang time for file gitu, bukan time for CD lagi, bukan time for print lagi. Nah, kerjasama ini sebetulnya sering terjadi dan wajar terjadi gitu ya. Jadi dua-duanya memang mendapatkan keuntungan. Bahkan teman-teman bisa menjelaskan kepada calon-calon model itu apa keuntungan kalau fotonya dijual oleh kita di Shutterstock. Tentu tadi adalah exposure. Kalau misalkan fotonya terjual, pasti dia akan dipakai di satu tempat. Kalau kita bisa telusuri tempat itu, nah itu menjadi keuntungan buat dia. Jadi dia akan diketahui sebagai, oh dia pernah ada di iklan apa, oh dia pernah ada sebagai ilustrasi di majalah apa, oh dia pernah masuk di laporan mana gitu misalkan, laporan keuangannya PT apa dan lain sebagainya. Nah ini baik buat mereka sebagai model. Ini menjadi sarana promosi bagi mereka juga, sehingga kemungkinannya mereka akan bersedia untuk kita foto. Nah, tetapi untuk ini memang ada effort yang harus dilakukan. Pertama adalah tentu kita harus tahu di mana calon-calon model itu. Nah, saya menyarankan satu adalah komunitas ya. Komunitas itu punya link untuk ke model-model tadi gitu ya. Jadi komunitas biasanya punya teman-temannya yang mau bersedia menjadi model. Nah, kita mungkin bisa melakukan pendekatan terhadap mereka. Bisa juga kita cari secara online sebetulnya ya. Mungkin kita tulis di status Facebook, Instagram, atau misalkan juga di Twitter bahwa kita butuh model untuk bekerja sama sifatnya time for print atau time for file gitu sekarang gitu. Nah, mungkin akan ada yang merespon, ada yang butuh untuk dipoto. Karena juga untuk model-model baru, bahkan biasanya mereka berani membayar untuk dipoto. Nah, supaya mutualisme ini mungkin ya kita tidak usah menerima bayaran, tetapi kita diperbolehkan untuk mempublish hasil fotonya. Nah, kemudian teman-teman ini bisa berantai juga gitu ya. Setelah kita dapat satu model, kita bisa tanya, ada lagi nggak temannya yang bisa menjadi model gitu misalkan. Kita bisa tanya itu. Nah, ini juga menarik gitu ya. Nah, beberapa tahun lalu, komunitas-komunitas seperti ini sangat banyak ya. Saya sudah lama tidak berkecimpung di sini, kurang tahu sekarang seperti apa perkembangannya, tapi di masa-masa lalu itu banyak sekali calon-calon model, juga komunitas-komunitas yang menyelenggarakan acara hunting bersama misalkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mencari model-model kita. Jadi teman-teman, saya kira teman-teman sudah bisa mulai memikirkan untuk mencoba genre baru gitu ya di dalam stok fotografi ini untuk membuat foto-foto yang bermodel dan juga menggunakan rilis sehingga bisa dijual di kategori komersial. Nah, demikian teman-teman sharing dari Gajah Berkokok pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada insight baru, teman-teman dapat ide baru, kemudian semangat untuk berkarya, mencoba untuk secara kreatif memotret dengan model, bisa bekerja sama dengan model yang mudah-mudahan ini juga semakin membangun portofolio semakin baik, semakin meningkatkan skill fotografi teman-teman juga, sehingga kemudian punya stok yang banyak, stok yang baik, bisa di-approve oleh Shutterstock dan kemudian juga banyak yang beli. Demikian teman-teman, masih kondisi pandemi, kita berdoa semoga kondisi ini semakin baik lagi, semakin baik lagi, pandemi semakin menghilang dan kita bisa berkarya dengan senang hati lagi, berkarya dengan penuh kebebasan tanpa takut kesehatan kita terganggu. Kita berdoa bersama, semoga kita sehat semua. Salam Gajah Berkokok.